Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi hasratan, bahwa manusia yang paling hasrah, nalangsa, sedih, bahwa manusia yang paling sedih pada hari kiamat, di antara orang yang akan mengalami kesedihan yang sangat berat kelak di hari kiamat, kesengsaraan yang sangat berat nanti di akhirat, kesedihan yang sangat berat nanti di akhirat, karena langsaan. Siapa? Rajulun, seorang. Amkanahu talabul ilmi, yang sudah Allah berikan kesempatan kepadanya untuk mencari ilmu. Sehat, badannya sehat. Waktunya ada, tempatnya dekat, kiainya ada, segala ada semua. Komplit. Falam yatlub, tapi dia tidak mau pergi mencari ilmu. Jadi di antara orang yang akan mengalami kesedihan yang berat kelak di akhirat, kesusahan yang berat kelak di akhirat, adalah orang yang sudah Allah berikan kesempatan dia untuk mencari ilmu. Keamanannya sudah Allah berikan, rizkinya sudah Allah berikan, matanya melihat, pendengarannya mendengar, kakinya bisa berjalan, akalnya normal, segala sudah kumplit, tapi dia enggan untuk mencari ilmu. Mereka orang-orang yang mengalami kesedihan, kesusahan yang sangat berat kelak di hari kiamat. Kahartos, di antara jelma dupa kalengalaman ka susah, ka bingung, ka sedih ka dina poe kiamat, nyata jelma nu baheula di dunyana ku Allah geus dibere kesempatan keur nyiar ilmu. Cik aing ka majelis ilmu sabar 100 kilo di imah, paling geus sabar 1 kilo terus. Nah kudu mayar di karcisan. Suka di karcisan 1 juta ewang gitu. Karcis ngaji 1 juta. Aya henteu. Henteu gratis. Bahkan diberi opieun. Bahkan terkadang mah dipasihan tuang. Ya. Kiainya sudah Allah kirim. Madrasahnya sudah Allah cipta, Allah berikan. Rizkinya sudah Allah berikan. Keamanan sudah Allah berikan. Segala fasilitas untuk mencari ilmu sudah Allah berikan. Tapi falam yatlub, tapi dia tidak mau mencari ilmu. Itu orang nanti di akhirat di antara orang yang paling sangat susah nanti di akhiratnya, yang sangat sedih nanti di akhiratnya. Jelma-jelma nu teu daraek ngaraji, teu daek talabul ilmi di dunyana, bari ku Allah geus dipaparinan sagala rupana keur nyiar ilmu, tuluy manehna teu daek maksakeun angkat ka pangaji, nu kitu jelema nu pang sedihna ka dina poe kiamat, nu pang susahna, pang bingungna ka dina poe kiamat. Nauzubillah min haroyong sarusah. Ulah waka di akhirat, di dunia heulanan tong waka nyaritakeun akhirat kasusahan. Di dunia we heula haroyong susah di dunia, komo ka di akhirat. Ya, teu kabayang kumaha susahna ka di akhirat, kumaha sedihna ka di akhirat. Di dunia wae urang teu hayang panghijeung ka susah. Ya. Komo ka di akhirat kumargi kitu paksakeun. Kumaha da hujan Buya? Oh, paksakeun we. Da aya payung. Aya jas hujan. Kena paksa? Paksakeun. Kumaha Buya da teu gaduh kanggo naik angkot leumpang we Indonesia da suku nasihat kene. Riweuh-riweuh teuing. Hah? Riweuh-riweuh. Atuh moal kabujeung Buya sumpah kaosna, datangna we memehna atuh. Naos jam 6 memehna, jam 4 initna sugan. Da teu doraka. Ya masa doraka ini jam 4 teh. Kitu sok rek ngadunaon deui dalil jeung pangeran ka di akhirat. Hah? Ku Allah geus dipaparin sagala kanikmatan. Fasilitas-fasilitas sudah Allah berikan.
keamanannya sudah Allah berikan. Kira-kira aya nu newak moal lamun ngaji jam 4 initna ditewak kunaon ngaji jam 4 aya henteu teu aya sok rek naon deui dah atuh dah sok atuh dah kadinya nya loba atuh dah ti ayeuna ta tobat dina atuh dah ya tong ngukut atuh dah tunuh heuh lawan lain digugu tunuh teh atuh dah haroream lawan haroream teh lain digugu itu kudu kitu asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkana falam yatlub qomo di pipir imah aya majlis ilmu teu init wah eta mah kacida doraka moyan tamah eta mah doraka moyan pisan di lemur sorangan aya majlis ilmu bari bener majlis ilmu da tuluy teu init waduh doraka moyan tamah bari daya udzur ya itu ka hadas usahakan ya jangan menjadi orang-orang yang akan mendapatkan penyesalan kelak di akhirat yang tidak berguna penyesalan nanti di akhirat kaduhungna nalangsana sedihna teu mangpaat ke di akhirat mun rek nalangsa tina doraka ayeuna di dunia ngan memang hese katanya hare-hare we teu ngaji hare-hare we teu asa rugi teu asa rugi lamun teu nambahan kauntungan usaha asa rugi tah ai kitu mah teu ngaji teu asa rugi teu nambahan amal soleh teu asa rugi teu nambahan bageur teu asa rugi teu nambahan bener teu asa rugi nya ayeuna di dunia teu karasa engke di akhirat engke di alam kubur bakal kaalaman kumaha rugina jelma nu ninggalkeun amal soleh.